Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu, 3 September tahun 2022. Ketika kita diberi sebagai penanggung jawab ataupun koordinator dari sebuah kegiatan ini, memang akan melatih kita ya untuk mampu memanage waktu dengan baik, mampu mengkoordinasikan teman-teman dengan baik, dan kemampuan ini saya yakin sangat penting ketika kita suatu saat nanti akan menjadi koordinator di bidang-bidang yang lain. Maka ketika kita dijadikan koordinator, segera koordinasi dengan teman-teman, tidak perlu merasa cemas ya. Terus melangkah, terus merencanakan apa yang dilakukan dengan baik dan terus berkolaborasi dengan teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.